maka thina lata pam sa wakaf tumen mampa tumen wata tam kam mampa ma di pom ro pajang di kasi ma kali dai ka bata ni maka yang puga hana sa wakaf tumen ha yang puga hana sa wakaf tumen ro ke kalan tumen yan kan tu gui ka pula in yang pujit wakaf tumen tu ge pekel langguni yan hana 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 mampa Semen yang ada kubah yang pang dan sampai ke hanya nak mempah. Tapi waktu kali tak lawak, kerana tak ikat betah, kerana mempah, kerana mempah. Jadi mempahnya ke waktu yang terwakaf, pada mempah semen, waktu yang ikat betah, waktu yang dicok, waktu yang dicok semen. Ini kasah wakaf semen. Dia tibar maya ul, manfaat makan lagi. Fi dhimni dawamil ittifaq husuluhu, dan pada kandungan berkekalan manfaat itu hasilnya manfaat. Nah, berhasil manfaat watakun dawamul ittifaq bi berkekal manfaat yang dapat tafham izinan manaji berhasil lah macam manfaat manfaat yaikun ittifaq kerana dia berhasil macam manfaat manfaat. Jadi barang yang tawakafnya berji cak manfaat. Padahal itu berkekal manfaat, yang lebih senang berji cak manfaat. Jadi hendak payah pegah berji cak manfaat. Sebab kadang-kadang naik ibarat kitab syarat mukufnya berji cak manfaat juga. Only yang berkekal manfaat dua buah dua gerakun. Hanya tiga gerakun. Yang untuk meningkat berarti lebih cara nawawi lah aku. Berkekal manfaat aku. Cuma bertahan manfaat. Mana buku hidup kekal? Mana manfaat buku hidup kekal? Nah, kerana dia pada ikut berkekal manfaat, jadi berjaya cakap manfaat. Manfaat. Yang mana lagi? Dalam kandungan haba berkekal manfaat, yang kapita berjaya cakap manfaat. Benar hasil manfaat. Ha. Manfaat ni panjang je cakap. Ha, ni dia lupa kah bunuh. Ha. Lakin yusratu husuluhu, la yusratu husuluhu filhani. Tetapi hanya kecarat berjaya cakap manfaat, watai wakaf laju. Berjaya cakap manfaat, watai wakaf lah. Gita wakaf dirham bunuh. Kau tahu kau dirham untuk ibu sewa gitu. Watai wakaf kau mentang dirham, kau nak tahu sewa. Tahu sewa apa yang tak tak lagi. Tapi padan si nak sewa, padan si jis sewa. Watai kede lebih pura ke kegelung, lebih pura kegelung baru jis sewa. Yang kan pilali hanya manfaat bawa watai wakaf. Jadi dia manfaat untuk lebih tawa lawakaf. Nah, bali ajudu waqful abdi wal jahsi sagireni wa zaminil ladhi yurja zawalu zamati. Bahkan boleh wakaf hamba, boleh wakaf anak ilmu yang ubi keduanya hamba dan anak ilmu, dan boleh wakaf burung lumpuh, hamba lumpuh, hamba alladhi yang terharap akan gadah lumpuhnya. Lumpuh mungkin boleh. Lumpuh karena menggila, mungkin boleh. Lumpuh karena stroke kena, mungkin boleh kan. Lumpuh kerana mengkilah mungkin boleh kerana patah. Tawakaf tapi pada janji cuma empat paham banyak pada kali boleh boleh lumpuh mana mau mentah banyak pada janji tawakaf pada janji cuma empat iprah ialah binji pada kai mana tengah. Jadi ini lima sah tawakaf hamba sah tawakaf yang mata ubud yang hasil mempanji watera watera itu isi nangkis pegang sah wakaf peng dirham untuk pegak gelung yang dipersewa gelung maka sinanlah tapam sah wakaf semen mampu semen wata tamkah mampu mak di pom pun orang pajam si kasi memang kasi dari kapata ni maka yang pegah hana sah wakaf semen ha? Yang pegah hana sah wakaf semen nyok menyok kekalan semen yang kan tu gerikat pula in pucit wakaf semen tu gepekel langguni yang hana 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 mampang semen yang ada kubah lang pang dan sampai ke hanya nak mampang tapi waktu kali tak lawak kerana tak ikat betah kerana mampang kerana mampang jadi mampangnya ke waktu yang terwakaf aja mampang semen waktu yang ikat betah waktu yang dicok waktu yang dicok tamih ini kasah wakaf semen dia tibar maya ul manfaat makan lagi akan datang. Kalau nak tolong dengan cip, lah semen nang tak wakaf sebab ini tepung. Hana manfaat di mana? Manfaat waktu lidah ikat.
Jadi jid manfaat dia dekat jid tambah nak cara kamar bawa tema kap laju. Jid manfaat aku.